Tipo.두 명. 인도네시아 본적 안녕하세요 라고 했어요. K3519. 그거 다 들리는 거 알지? 아, 말하지 말게요. 프랑스. 샬롬 슬라마시앙 하리냐라라 민구 그방이나 도안에 수사리 파스카 selama hari Pasca dan kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Firman hari ini berjudul Yesus yang telah hidup kembali sesuai firman telah diambil dari kitab Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Sekarang di Korea ini sekarang musim semi. Musim semi itu adalah musim di mana semua bunga-bunga yang sangat cantik dan indah mekar seperti bunga sakura dan mungkin saudara yang pernah datang ke Korea tahu ada bunga yang berwarna kuning, merah muda, semuanya itu sangat indah. Sehingga sebenarnya di masa-masa seperti ini, di saat-saat seperti ini biasanya orang Korea suka jalan-jalan dan melihat bunga-bunga dan juga suka foto dengan bunga tersebut dan seharusnya menikmati musim semi seperti demikian. Tetapi karena corona ini, karena kita harus menjaga jarak secara sosial, banyak orang tidak dapat melakukan ini. Hampir semuanya tidak dapat melakukan ini. Dan di satu daerah malah taman bunga itu semuanya diangkat sehingga orang-orang sama sekali tidak datang ke taman bunga mereka. Dan ada satu daerah itu ditayangkan lewat TV supaya bunga-bunga itu bisa ditonton lewat TV tersebut. Jadi kenapa orang-orang pada saat musim semi ini mau lihat bunga? Karena setelah sekian lama musim salju atau musim dingin itu berjalan, pada saat musim semi banyak tumbuh-tumbuhan yang hidup kembali, yang bangun kembali. Sehingga banyak orang ingin melihat bunga itu untuk ikut merasakan bagaimana disegarkan kembali, dibangunkan kembali dengan musim seperti ini.
dan hari ini adalah Minggu Kebangkitan, yaitu Minggu Paskah, dan Martin Luther yang telah reformasi agama juga melihat musim semi seperti ini pada saat itu dan mengakui bahwa di setiap akar-akar bunga, di setiap tunas-tunas bunga yang baru lahir, semuanya terukir janji Tuhan Yesus atas kebangkitan. Yang maksudnya, dalam alam sekalipun, kita bisa melihat kebangkitan Tuhan Yesus yang sebenarnya kita bisa nikmati dan lihat. Dan sebenarnya inilah bedanya agama Kristen ini dan juga agama yang lain, karena agama Kristen ini, agama yang kita miliki, yang kita percaya, ada kebangkitan di dalamnya. Dan kebangkitan inilah pokok atau hal yang utama dalam Injil yang kita percayai. Karena itu Paulus di 1 Korintus pasal 15 ayat 17, ia memberitahukan bahwa, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi, jika Kristus ini tidak dibangkitkan, dikatakan bahwa sia-sia kepercayaan kita. Jadi jika Kristus tidak bangkit, sebenarnya tidak usah kita percaya kepada Yesus, itu maksudnya. Tetapi karena Tuhan Yesus itu telah bangkit, karena itu kita harus percaya, dan inilah jalan satu-satunya. Karena di Kejadian pasal 3 terjadi dosa asal, dosa pertama manusia, dan itu turun-temurun kepada sampai kita, keturunan kita, bahkan anak-anak kita pun akan menerimanya. Tetapi dosa ini hanya dapat diselesaikan dengan mempercayai Yesus Kristus yang telah bangkit tersebut. Karena itu Paulus pun memberikan kesaksian dan juga memberitakan penginjilan dengan memberikan hidupnya dia, itu karena dia tahu bahwa Yesus Kristus ini telah bangkit. Jadi kebangkitan ini sebenarnya adalah memiliki makna penebusan dosa dalam salib, dan inilah intisari atau pokok utama dalam Injil yang kita miliki. Dan pendeta Billy Graham, yang adalah seorang pendeta yang global, dia mengatakan bahwa jika saya antikristus, saya akan menyerang tentang kebangkitan ini secara fokus, karena intisari dalam agama Kristen itu adalah kebangkitan ini. Dan ada satu teolog juga yang mengatakan dan menekankan betapa pentingnya kebangkitan ini, mengatakan bahwa jika dalam kekristenan tidak ada kebangkitan, maka itu bukan Kristen. Jadi jika tidak ada kebangkitan, itu bukan kekristenan atau agama Kristen. Artinya, kebangkitan ini yang membuat Injil menjadi Injil. Injil yang kita miliki, Injil yang memberikan hidup kepada kita. Semua ini dapat menjadi Injil dalam hidup kita, menjadi memiliki nilai dalam hidup kita, itu karena ada kebangkitan Tuhan Yesus. Sebenarnya karena itu juga, iblis ini setiap saat senantiasa mau memberikan akar-akar ketidakpercayaan dan pencurigaan tentang kebangkitan ini. Masa Tuhan Yesus bangkit? Emangnya apa nilai kebangkitan ini? Dengan menanamkan hal-hal seperti ini, dia membuat kita, supaya kita tidak percaya atas kebangkitan ini, dan walaupun kita percaya, kita tidak tahu nilai akan kebangkitan ini. Firman yang kita hari ini akan dalami itu sebenarnya bukan sebuah kebetulan terjadi. Firman yang hari ini kita baca itu dari mana? Dari kitab Matius, dan kita bisa melihat kebangkitan Tuhan Yesus dalam firman Alkitab hari ini. Dan itu bukanlah satu kejadian yang terjadi dengan kebetulan, tetapi itu adalah apa yang telah digenapi atas apa yang Tuhan Yesus Kristus selalu katakan. Memang sangat sayang sekali di Minggu Paskah ini kita tidak bisa beribadah memandang wajah secara langsung, tetapi saya harap beliau firman hari ini, kebangkitan Yesus Kristus ini menjadi kepunyaan kita semua secara pribadi, sehingga ada berkat harapan yang hidup dipulihkan dalam hidup kita dalam nama Yesus Kristus. Sehingga di dalam situasi dan kesusahan apapun juga, kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki harapan hidup karena kebangkitan Yesus, sehingga kita bisa menang dalam situasi apapun juga. Sebagai subjudul yang pertama adalah penggenapan firman. Ayat 1 saya akan bacakan. Setelah hari sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi setelah Tuhan Yesus disalibkan, semua murid-murid pergi menuju jalan mereka masing-masing, menempuh jalan mereka masing-masing, dan tersebar kemana-mana. Tapi Maria Magdalena dan Maria, selama Tuhan Yesus disalibkan, mereka setia berada di
bawa kaki Yesus, dan setelah hari Sabat lewat, mereka langsung mendatangi kuburan Tuhan Yesus. Tetapi sebenarnya faktanya adalah dua wanita ini bukanlah orang-orang yang tahu rahasia salib yang Tuhan Yesus bicarakan kepada murid-muridnya. Mereka bukan juga orang-orang yang percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Mereka tidak tahu bahwa Yesus akan bangkit. Kenapa mereka begitu setia berada di sisi Tuhan Yesus? Itu karena kasih yang mereka terima itu begitu besar dalam hidup mereka, yaitu kasih Yesus dalam hidup mereka. Tetapi pada saat mereka tiba di kuburan tersebut, di ayat 2-4 kita bisa melihat ada hal yang mengejutkan terjadi, yaitu maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Jadi apa yang mereka temukan di kuburan batu itu adalah malaikat yang bagaikan kilat dan bagaikan putih seperti salju, dan mereka menggulingkan batu kuburan itu dan duduk di atasnya. Dan orang penjaga-penjaga kuburan itu pun begitu kaget sehingga mereka seperti orang-orang mati katanya hari ini. Mereka tidak pernah bayangkan kebangkitan Tuhan Yesus itu akan terjadi, tetapi apa yang mereka hadapi adalah ketakutan karena tidak ada Tuhan Yesus dalam kuburan tersebut. Tetapi pada saat itu malaikat yang mereka temui mengatakan, menyampaikan pesan yang sangat penting di ayat 5-6, yaitu akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Jadi kita bisa melihat di sini sama seperti yang ia telah katakannya. Dan mari lihatlah tempat ia berbaring. Tidak ada Tuhan Yesus di sana. Dan kebangkitan Tuhan Yesus ini bukanlah sebuah kebetulan, tapi ini adalah apa yang pernah dikatakan Tuhan Yesus dan ini terjadi sama seperti yang dikatakannya. Itulah yang dimaksud di sini. Inilah penggenapan firman. Matius pasal 16 ayat 21 kita bisa melihat ini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini adalah saat momen di mana Tuhan Yesus pertama kalinya memberitahukan tentang penderitaan yang dia harus alami dan juga penyalipan yang akan terjadi dalam hidupnya. Itulah yang pertama kalinya yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Tapi pada saat mendengarkan hal itu, Tuhan Yesus katakan, Petrus yang selalu jatuh bangun, dia malah protes, mengatakan bahwa, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Itulah yang Petrus jawab, bahwa tidak boleh hal itu terjadi. Bahkan Petrus mengatakan, pemikiran Tuhan Yesus harus berubah. Tidak boleh berpikir itu akan menimpa Anda seperti itu. Tapi sebenarnya siapakah Petrus ini? Petrus ini adalah seorang murid Tuhan Yesus yang mengakui pengakuan yang sangat agung. Yang pertama kalinya ia akui di Matius pasal 16 ayat 16, yaitu Engkau adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Dia mengakui pengakuan yang sangat luar biasa. Tetapi kenapa dia mengatakannya seperti itu? Karena dia tidak tahu kenapa Tuhan Yesus datang, dan dia tidak merasakan apapun tentang tujuan Tuhan Yesus yang akan Yesus akan tempuh. Sehingga Tuhan Yesus pada saat itu mengatakan kepada Petrus bahwa enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah melainkan apa yang dipikirkan manusia. Itulah jawab Tuhan Yesus kepada Petrus. Bahwa penekanan di sini adalah Tuhan Yesus harus disalibkan, mengalami penderitaan, dan dia harus bangkit. Ini semua bukanlah pekerjaan manusia, tetapi adalah pekerjaan Allah sendiri. Sehingga Tuhan Yesus menasihati, memarahi Petrus yang masih fokusnya pada dunia sekuler atau pendahuluan. Jadi penyalipan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, semua ini
adalah pekerjaan Allah. Itu yang Tuhan Yesus katakan pada hari ini. Dan inti sari dalam pekerjaan Allah itu apa? Semuanya adalah penyelamatan. Penyelamatan dan penggenapan. Penggenapan firman supaya manusia itu diselamatkan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini tujuannya apa? Untuk membawa, mengangkat semua dosa manusia dan dia disalibkan menjadi sebagai korban sehingga bisa menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Caranya itu adalah penyaliban yang Tuhan Yesus katakan. Karena itu Tuhan Yesus disalibkan. Dan untuk membuktikan bahwa memang Yesus adalah Mesias satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia, dia bernubuat tentang kebangkitannya bahwa dia tidak akan mati dan diam dalam kematian itu, sehingga seperti yang dia nubuatkan, seperti yang dia katakan, itu digenapi di mana dia telah bangkit. Dan inilah janji utama yang kita bisa temukan dari Alkitab. C.S. Lewis, dia adalah seorang profesor di Cambridge dan juga dia adalah seorang yang memiliki pengetahuan tentang teolog. Dia mengatakan bahwa pekerjaan utama Tuhan Yesus adalah memberitakan pesan kebangkitan dan dia hidup kembali sesuai dengan pesan tersebut. Itulah yang dikatakan oleh C.S. Lewis. Sehingga kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini adalah penggenapan firman, yaitu penggenapan firman Tuhan Allah. 1 Korintus pasal 15 ayat 3-4 itu adalah kitab kebangkitan. Dan di sana kita bisa melihat Rasul Paulus menekankan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah penggenapan firman. Saya akan bacakan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Kebangkitan Tuhan Yesus, penyaliban Tuhan Yesus, ini bukanlah satu kejadian yang terjadi tiba-tiba atau kebetulan. Ini sudah dinubuatkan dalam kitab suci, dalam Alkitab, dan sesuai kitab suci tersebut ini telah digenapi, telah terjadi. Itulah yang Paulus beritahukan kepada kita siang hari ini di 1 Korintus pasal 15 ayat 3-4 barusan ini. Dan semua isi Alkitab ini sebenarnya memberitahukan kepada kita bagaimana seharusnya kehidupan iman kita harus berjalan. Telah memberitahukan dengan sangat jelas. Dan bagaimana kehidupan kita harus berjalan, yaitu kita harus menempuh kehidupan iman di mana kita memegang firman Allah, firman Tuhan Allah. Kehidupan kita harus menjadi kehidupan yang memegang firman dari Tuhan Allah, yaitu dalam hidup ini, dalam kehidupan kita setiap orang harus ada firman, dan firman itu harus digenapi oleh Tuhan sehingga kehidupan kita menjadi apa? Menjadi perjalanan perjanjian. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu tidak apa, walaupun itu hal yang negatif ataupun positif, dan semuanya menjadi alat bagi Tuhan untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan Allah. Ini adalah Minggu Kebangkitan. Saya harap supaya lewat Minggu Kebangkitan ini, seluruh jemaat gereja Yewon benar-benar menghidupi kehidupan di mana firman Tuhan Allah selalu digenapi dalam hidup saudara. Saya memberkati saudara dalam nama Yesus Kristus supaya firman Tuhan selalu digenapi dalam hidup saudara. Sebagai subjudul yang kedua adalah saksi atas kebangkitan. Ayat 7 saya akan bacakan. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Malaikat yang ditemui oleh dua wanita ini mengatakan bahwa segeralah beritakan kabar ini. Karena kita bisa lihat di sini, kabar kebangkitan Tuhan Yesus adalah satu berita yang harus dikabarkan dengan segera. Karena ini adalah kabar yang gembira dan utama yang sangat penting. Karena kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti bahwa semua dosa dan juga semua kegelapan yang manusia miliki itu telah diikatkan. Semua kutukan, dosa,
manusia yang manusia miliki sejak kejadian pasal 3 itu semuanya telah diikat, telah dimusnahkan oleh Tuhan Yesus lewat kebangkitannya. Karena memang masalah manusia utama yang manusia harus selesaikan pertama-tama itu adalah bukan masalah uang, bukan masalah kesehatan, bukan masalah yang saudara hadapi sekarang, tetapi masalah hal utama yang saudara harus lunasi pertama-tama adalah masalah dasar, masalah fundamental yang kita miliki seperti yang kita bisa lihat di Kejadian pasal 3. Dan kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa semua dosa kita di Kejadian pasal 3 itu sudah selesai. Sehingga kabar ini harus diberitakan dengan segera. Itulah yang malaikat katakan. Dan sebenarnya Tuhan Yesus telah bangkit kembali sesuai dengan firman. Ini sebenarnya membuktikan dan bersifat sekarang. Dan kebangkitan Tuhan Yesus juga bersifat akan masa depan, karena ini memberitahukan bahwa Dia akan datang kedua kalinya sebagai seorang pengadil. Dengan kata lain, Yesus Kristus yang telah bangkit ini telah menyelesaikan semua persoalan kita, masalah kita di masa lalu kita, sekarang dan masa depan kita. Semua jemaat gereja mula-mula memiliki, memperoleh kekuatan kebangkitan ini sehingga mereka dengan berani hidup di ladang mereka walaupun ada penganiayaan, walaupun dicela, walaupun ada masalah, tapi mereka semua memperoleh kekuatan untuk dapat menjadi saksi kebangkitan. Kisah para rasul pasal 1 ayat 22, di sana untuk memilih seorang murid Yesus menggantikan Yudas Iskariot, syarat utama pada saat itu adalah yang dapat menjadi saksi dengan mereka tentang kebangkitan Tuhan Yesus, yang tahu kebangkitan, yang tahu kebangkitan Tuhan Yesus, yang bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Dan semua khotbah-khotbah yang rasul bawa pada saat itu semuanya adalah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Hal utama yang mereka sampaikan selalu adalah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kisah para rasul pasal 2 ayat 32 mengatakan bahwa Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kisah para rasul pasal 4 ayat 33, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kisah para rasul pasal 5 ayat 30, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Jadi para Rasul Paulus pun di Kisah para Rasul pasal 13 ayat 30, pasal 17 ayat 3, pasal 17 ayat 31, pasal 26 ayat 8 berkali-kali menekankan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dengan kata lain, mereka semua berdiri di ladang mereka sebagai saksi kebangkitan. Dan di ayat 10 hari ini juga kita bisa melihat Tuhan Yesus telah memanggil murid-muridnya yang telah gagal ke Galilea kembali supaya mereka semua dijadikan sebagai saksi kebangkitan. Murid-murid setelah melihat kematian Tuhan Yesus, setelah melihat penyaliban Tuhan Yesus, semuanya dalam keputusasaan, dalam rasa sedih yang sangat besar. Tetapi Tuhan Yesus mau memberikan kesempatan sekali lagi kepada mereka. Karena Tuhan Yesus ingin supaya mereka tahu apa itu kebangkitan, dan mereka semua menjadi saksi atas kebangkitan. Dan sebenarnya Tuhan Yesus juga menginginkan hal yang sama dalam hidup kita, yaitu supaya kita pun menjadi saksi kebangkitan dalam hidup kita. Untuk itulah Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kuasa kepada kita, yaitu kuasa penyertaan Tuhan Allah. Lihatlah, aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Itulah yang Tuhan Yesus janjikan. Bahwa Tuhan Yesus yang telah bangkit ini tidak bersama dengan saudara hanya saat saudara berdua saja, tapi Dia menyertai saudara 24 jam pada saat saudara melakukan apapun juga. Dan dengan memperoleh kekuatan tersebut, kita semua dengan kuasa tersebut harus menjadi apa? Harus menjadi saksi atas kebangkitan. Frank Morrison, dia adalah seorang jurnalis di Inggris. Dia sebenarnya melihat orang-orang Kristen yang mempercayai kebangkitan Yesus itu sedikit bodoh, sehingga dia mau
meneliti tentang kebangkitan Tuhan Yesus untuk membuktikan itu adalah kepercayaan yang sia-sia. Sehingga dia meneliti semua kasus tentang Tuhan Yesus supaya membuktikan itu dongeng. Sehingga dia dari A sampai Z, dari 1 sampai 10 semua tentang kebangkitan Tuhan Yesus dia coba teliti dan cari. Dan hasilnya adalah bukannya dia menulis buku tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang adalah palsu, tetapi dia menulis satu buku. Pada akhirnya buku itu yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus memang bangkit. Dan buku itu berjudul Siapa Yang Telah Memindahkan Batu Kuburan. Dan penulis buku ini, Morrison ini, mengatakan hal yang sangat luar biasa. Mengatakan bahwa kuasa yang menyelamatkan Kristus dari kematiannya sedang aktif juga dalam dalam kehidupan para Kristen. Itulah yang dikatakan. Artinya apa? Yesus Kristus yang telah bangkit itu sekarang pun sedang aktif dalam hidup saudara dan saya, yaitu sedang bekerja. Kuasa itu sekarang pun sedang bekerja dalam saudara dan hidup saya, bukan hanya pada saat itu saja. 2000 tahun yang lalu ia bangkit dan selesai. Bukan itu dimaksud di sini, tetapi dia sekarang pun hidup dan menyertai kita untuk selama-lamanya dan memimpin kita dengan kuasa kebangkitannya tersebut. Dan kuasa itu diberikan kepada saudara, sehingga sebenarnya saudara berada di situasi apapun, dalam keadaan apapun, tidak apa. Saudara berada di tengah kesulitan atau di saat yang sama sangat dramatis, tidak apa maksudnya. Dan semua orang-orang mau menghentikan kebangkitan Tuhan Yesus pada saat itu. Semua imam besar, orang Farisi, Pilatus, semuanya, Kaisar Roma, dan semua tentara-tentara Roma, semuanya disuruh untuk menjaga kuburan Tuhan Yesus dengan sangat ketat. Tetapi apa yang terjadi? Itu semua menjadi hal yang sia-sia, dan malah semua hal yang mereka lakukan membuktikan lebih jelas bahwa Tuhan Yesus memang bangkit sesungguhnya. Memang kita hidup di dunia ini, dan kehidupan kita penuh seperti Kejadian pasal 3, yaitu fokus pada kita sendiri dan juga fokus pada dunia dan juga kehormatan. Dan dunia ini memang kita hidupi, dan kita sebagai orang Kristen tidak mudah untuk menghadapi dunia ini. Kadang kita melihat di depan hidup kita ini ada batu yang begitu besar. Kadang kita lihat pintu yang kita mau buka itu sepertinya terkunci. Atau kadang hidup kita seperti ada tentara Roma yang mengepung kita sehingga kita tidak bisa melakukan apapun di lingkungan kita dan situasi kita. Dan memang secara global juga sekarang karena wabah corona ini, kita secara keseluruhan, secara global, kita memang berada di saat-saat yang sangat susah. Tapi jika kita memang percaya akan kuasa kebangkitan yang kita miliki, semua itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Semua itu malah menjadi dasar bagi kita untuk bijak dan menjadi titik perubahan supaya kita diperbaharui. Saya memberkati seluruh jemaat Yewan supaya seluruh jemaat Yewan benar-benar berpengalaman akan kuasa kebangkitan ini, sehingga saudara semuanya menjadi saksi atas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di ladang saudara untuk kita bersama-sama menginjil dunia. Amin. Sebagai kesimpulan, di Matius kita bisa melihat, di kitab Matius kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus mengatakan tentang kematian dan kebangkitan kepada murid-muridnya 3 kali secara langsung. Itu kita bisa lihat di Matius pasal 16 ayat 21-28, Matius pasal 17 ayat 22-23, Matius pasal 20 ayat 17-19. Di 3 pasal ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus katakan tentang kematian dan kebangkitannya secara langsung kepada murid-muridnya. Tapi lucunya adalah reaksi atau respon murid-murid pada saat mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Karena di Matius pasal 17 ayat 23, pada saat Tuhan Yesus memberitahukan tentang kematian dan kebangkitan, murid-murid Tuhan Yesus semuanya katanya sangat sedih sekali. Padahal apa yang Tuhan Yesus katakan bukan hanya kematian saja. Tuhan Yesus mengatakan kematian dan kebangkitan, bahwa dia akan hidup kembali dari kematiannya. Tetapi sudut pandang murid-murid Yesus ini hanyalah terfokus pada kematian saja. Tidak bisa melihat kebangkitannya akan Tuhan Yesus
lakukan, tidak dengar, tidak terdengar tentang kata kebangkitan ini. Walaupun sudah mengatakan kata kebangkitan, tapi tidak kedengaran. Kehidupan kita bisa seperti ini, dan keadaan saudara pun bisa seperti ini, bahkan saya. Bahwa mungkin kita sekarang selalu komplain dan kecewa dan putus asa mengatakan kenapa hanya ada penyaliban, kenapa hanya ada penderitaan Tuhan, kenapa hanya susah saja, kenapa hanya sakit. Tapi ini adalah penipuan, tipuan dari iblis. Karena kita bukan hanya ada penderitaan penyaliban saja, tapi ada kemuliaan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga pendeta Bonhoeffer di Jerman, dia melawan, memprotes Hitler dan mengakui bahwa jika saudara tetap sedih walaupun saudara percaya kebangkitan Yesus Kristus, saudara adalah half Kristen. Tapi kalau saudara putus asa, saudara adalah non Kristen. Maksudnya apa? Jika saudara putus asa dan sedih terus, walaupun saudara mengatakan diri saudara sebagai Kristen, mungkin saudara bukan Kristen. Itulah yang dikatakan di sini. Artinya, di situasi dan kondisi dan keadaan apapun, kita sebagai Kristen ada harapan yang hidup, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kebangkitan Yesus itu ada pada kita. Kuasa kebangkitan itu memberikan kekuatan kepada kita, kemenangan kepada kita di situasi yang susah, di situasi yang gelap, di situasi yang datar, di situasi apapun. Saya harap supaya seluruh jemaat Yesus semuanya benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah bangkit ini sedang menyertai saudara 24 jam. Artinya sekarang juga, sebentar juga, pada saat makan, pada saat tidur. Dan cobalah saudara merasakan keberadaan itu, nikmati keberadaan itu. Sehingga kita semua memperoleh jawaban akan 25. Saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas minggu kebangkitan ini. Walaupun Tuhan Yesus sudah bangkit, karena iman kami kecil, karena keadaan kami terlalu susah, kadang kami hidup sebagai seperti non-Kristen atau half-Kristen. Siang hari ini kami berdoa supaya firman yang Engkau telah beritakan, Engkau sampaikan kepada kami, menjadi hidup dalam hidup kami dan menjadi kekuatan dalam hidup kami, supaya kami menjadi orang Kristen yang sesungguhnya benar-benar menikmati keberadaan Tuhan Yesus 24 jam dalam hidup kami. Kami mau supaya merasakan kuasa kebangkitan itu ada dalam hidup kami, supaya kami bisa menangani situasi dan kondisi apapun juga. Dan kami mau supaya pada saat kami menangani situasi dan kondisi ini, kami tidak mau menanganinya dengan sesuai dengan pemikiran manusia, tetapi kami mau semuanya terjadi sesuai dengan pekerjaan Tuhan Allah, supaya semua ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan Allah. Tuhan Bapa kami, ingatlah para jemaat kami, teman-teman kami yang memang berada di dalam kesulitan yang besar ataupun bencana yang besar ataupun sakit penyakit, supaya tangan Yesus yang berkuasa yang telah bangkit itu menjamah hati, pikiran dan tubuh mereka, supaya mereka disegarkan sebagai orang yang benar-benar taat kepada Tuhan, supaya mereka bisa memiliki mata rohani dan juga mata telinga yang bisa mendengarkan firman Tuhan Allah, supaya di situasi yang susah sekalipun mereka tetap memiliki kekuatan yang Tuhan Yesus berikan dan visi yang Tuhan Yesus berikan. Terima kasih, dan kami berdoa untuk dunia pada saat ini, untuk Engkau menjaga semua orang-orang yang kena wabah corona ini, dan juga kami berdoa supaya keadaan ini segera selesai, supaya kami para umat Tuhan bisa beribadah bersama-sama di satu tempat kembali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. 저장해.